Di episode kali ini, sepertinya semakin menarik, seru, dan pastinya menegangkan, dan semakin menarik untuk terus kita saksikan, guys. Di mana kali ini perseteruan semakin menjadi-jadi di antara para buana, si Alia, dan juga Dewa Buana. Di situ terlihat untuk episode malam ini, si Alia akan menyeret Dewa Buana ke lanar hukum, ya guys. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, dimohon untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terupdate seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri tentunya. Dan di episode kali ini yang bikin kita menarik dan semakin penasaran adalah dengan perkataannya si Alia yang mengatakan kepada Dewa bahwa dia akan menyeret Dewa ke pengadilan. Namun, apakah permasalahannya yang membuat Dewa akan terseret dengan kasus hukum, ya guys? Namun, sepertinya ini adalah rencana si Alia beserta si Kevin untuk menghancurkan si Dewa, karena Alia telah dipecat dari kantor Buana Corp dan kemudian si Alia pun telah mengetahui seluk-beluk dari kantor Dewa tersebut, yang akhirnya si Alia pun dan juga si Kevin merencanakan sesuatu untuk membuat Dewa supaya bisa terjerumus ke jalur hukum. Dan di situ terlihat sepertinya si Alia telah banyak memalsukan dan memindahkan dokumen-dokumen dari perusahaan Buana Corp sehingga itu akan membuat Dewa Buana terjerat dengan kasus hukum. Namun kita belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, ya guys. Namun Dewa dan juga Pasha tidak tinggal diam, ya guys. Mereka pun mencari bukti bahwa apa yang telah si Alia sampaikan di situ dan pengaduan si Alia tersebut adalah tidak benar adanya. Dan semoga saja Dewa bisa memenangkan persidangan di pengadilan tersebut dan tidak terjerat atau dipenjarakan, ya guys. Saksikan terus kelengkapan Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV 1 untuk semua.